Hai semuanya, welcome back to YouTube dari Kensi. Wah, kali ini siang harinya terang sekali ya teman-teman. Nah, ternyata di depan pagar ada kipas Aoyama. Yuk kita ambil yuk, kenapa ya dia berada di depan pagar sendirian. Kasian sekali kamu kipas. Yuk kita angkut kipas Aoyamanya nih teman-teman. Kasian kan mesinnya kepanasan guys. Yuk. Loh Kensi, lagi ngapain? Lagi main Roblox nih. Oh, di depan kamu tuh ada apa itu? Aoyama, aku besar sekali. Lihat yuk. Nah, itu dia nih teman-teman, ada kipas Aoyama 16 inci yang belum dirakit. Ternyata Kensi beli kipas baru, guys. Aoyama. Yuk kita lihat dalamnya yuk, ada apa aja ya. Oh, ada jalannya, teman-teman. Yuk kita coba keluarkan satu persatu. Nah, ini jalan depan. Jala belakang berikut dengan baling-balingnya beserta, nah ini apa nih namanya sih, apa sih ini teman-teman, tali plastik pengunci pengait. Ayo teman-teman. Pengunci kipas angin katanya. Oke, Kensi bisa minta tolong nggak kardusnya nih ditaruh ke bawah meja aja. Nah, terima kasih. Jangan dong. Oke, lanjut. Kita taruh sini ya guys. Nah, sekarang sudah ada jalannya dan juga ada bodi kipas anginnya. Tuh. Sekarang kita mau buka ini dulu ya guys. Knopnya ya. Supaya jala belakangnya kita pasang duluan. Nah, ini dia udah nih. Putus ya guys. Udah kita ambil. Lanjut jala belakangnya. Oke teman-teman, ini dia jala belakangnya. Nih ada lubang-lubangnya, ada juga lubang yang kecil. Nah ini kita taruh di atasnya ya. Nah ini pengunci jalannya. Oke. Nah, lanjut kita mau pasang baling kipasnya. Ini dari plastik, ada 3 bilas, 1, 2, dan 3. Dan ini dia knop tengahnya. Oke, kita langsung pasang aja ya. Nah teman-teman lanjut ya, kita mau pasang jala depannya Aoyama. Oke. Nah ini dia kipas Aoyamanya sudah terpasang. Nah ini dia, kita lihat lebih dekat lagi. Nah ini bagian belakangnya. Guys, ini dia kipas Aoyamanya sudah dicolok ke listrik. Sekarang kita mau coba pasang nomor berapa nih? Ada nomor 1, 2, 3 dan L. Ini ada L guys nih. Nah,
Nah, ini dia tampak dekatnya nih. Ini ada huruf L, 3, 2, 1, dan 0, guys. Sekarang kita mau coba pasang nomor 3 dulu ya. Kok nggak nyala ya, guys? Kenapa nih? Apa belum dicolok ya? Coba kita cek dulu ya, guys. Ternyata colokannya belum nyala. Terima kasih, Kenzi. Dan tada, itu dia, guys. Sudah menyala. Tuh. Kipasnya lumayan kencang, guys. Nomor 3-nya, guys. Tapi tidak kencang-kencang banget sih, tapi lumayan lah, guys. Karena Aoyama ini harga kipasnya cukup murah, guys. 120 ribuan kayaknya. Nanti langsung aja cek di link produknya, ada di description box. Tapi ini penasaran deh, ada huruf L-nya, guys. Ini ada huruf L-nya apa ya ini? Bingung nih L-nya apa ya, guys? Oh, lem, lampu kali ya? Lem, lampu. Tapi nggak ada ininya nih lampunya nih. Tuh. Lampunya nggak nyala, guys, L. Lampu L. Bener gak ya L itu lampu? Nah, ini dia nih, guys. Kipas Aoyama-nya. Kenzi lagi mau juga pasang kipas Aoyama yang 12 inch-nya, guys. Oke, tolong dinyalakan. Nah, kipasnya nyala juga. Tuh. Dia lagi nyantai. Oh. Kenzi-nya lagi nyantai, guys. Di taman pakai kardusnya si kipas tadi Aoyama yang 16 inch. Anginnya kenceng gak, Ken? Lumayan kenceng, guys. Teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton YouTube channel dari Kenzi. Sampai jumpa lagi. Dadah. Kenzi dadah.